Iri bilang bos. Iri bilang bos. Tersebut lebih baik untuk take down konten. Iya. Memandangmu. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Kata anjay akhirnya menjadi trending topic di Twitter. Hal tersebut tentu tak lepas dari ulah si Lutfi Anggisal yang melaporkan kata-kata anjay tersebut kepada KPAI. Tentu saja atas laporan tersebut kemudian dikeluarkan surat dari KPAI yang diunggah oleh Lutfi Anggisal. Lutfi Anggisal pun tak lupa memberikan caption cukup menarik untuk unggahan surat KPAI tersebut. Alhamdulillah, semoga semakin banyak yang peduli untuk generasi kita selanjutnya. Ini kisahku memperjuangkan demi anak bangsa kita. Yuk kita sama-sama peduli akan generasi kita selanjutnya. Lebih baik mencegah bukan? Toh ini juga demi bangsa kita. Tagar Save Next Generation. Ya, hal itu pun jelas memancing perhatian netter. Banyak netizen mengomentari hal tersebut. Ya, banyak yang komentar bahwa Lutfi ini ya cari-cari masalah, Lutfi ini ya gak ada kerjaan dan macem-macem guys. Hingga hal tersebut sampailah kepada Presiden Anjay. Ya, orang yang pertama kali mencetuskan, mengeluarkan, membuat viral yang namanya kata anjay tersebut. Siapa lagi guys? Ya, Rizky Billar. Sejoli Lesti Kejora, pacar kali ya. Mendengar hal yang tak pantas yang disampaikan oleh Lutfi terkait kata anjay yang dia deklarasikan, Rizky Billar sekak emat Lutfi dengan begini. Langsung dia mengomentari unggahan Lutfi tersebut. Lu kalau mau naik flower, mending jadi asisten gue. Eno sekarang flowernya lebih banyak dari lu. Tentu saja hal itu pun diketahui oleh sahabat Bilar yang bernama Haris Riza. Haris Riza pun ya mengatakan, ya hahaha, anjas bener juga. Anjay anjas, kata Haris Riza. Begitupun Nikita Mirzani mengatakan, mendingan ini akun direpot aja, berjemaah wis beres. Saya itu lender anjay. Tak berhenti hanya di situ, karena gedegnya sama Lutfi yang selalu berulah dan didiamkan tetap semakin melunjak. Akhirnya dalam instastory pribadinya, Rizky Billar memajang foto dirinya dan Eno yang lagi keren memakai kacamata di dalam mobil. Tak lupa ia menuliskan caption yang tentu itu adalah sekak emat pada Lutfi Anggisal. Ribet-ribet permasalahin perkara satu kata doang hanya untuk menaikkan flower yang bahkan tidak naik-naik, yang imbasnya mayoritas orang memerangimu, menghujatmu. Mending jadi Eno sih, asisten gue. Gak sampai seminggu sekarang flower IG-nya 200k, Vi. Iri gak, Vi? Ya, gua tahu sih dalam hati kecil lu, gua tahu ada keirian karena gua kenal lu juga. Gini, kita sama-sama anak perantauan yang ingin sukses di sini, tapi beda cara. Yang gue enggak perlu buka panjang lebar karena nanti juga bakal kebuka. Tapi yang pasti gua kasih tahu di sini, Eno asisten gua saat ini lebih banyak orang yang menyukainya daripada lu. Dan menurut gua saat ini derajatnya lebih tinggi dari lu. Yang karena
yang gua tahu dan gua sadarin Tuhan selalu memberikan sesuatu yang mana makhluknya mampu mengemban amanah yang diberikan olehnya. Dan menurut gua, Moreno ini lebih mulia dari seorang Lutfi. Kenapa? Follower Eno lebih tinggi dan bisa dibilang engagement Eno lebih tinggi. Tapi ketika dia ditawarin endorsement dan gue mengizinkan, dengan santai dia menjawab, "Enggak lah bang, kan gue udah dapat gaji dari abang. Lagian kan ini flowernya Bang Bilar juga. Dari sini juga gue dapat suatu pelajaran. Pendidikan tinggi gak jadi patokan baik atau tidaknya akhlakmu dan budi pekertimu." Tentu saja hal itu tak lain dan tak bukan ditujukan untuk skakmat Lutfi Anggisa yang selalu berulah dan mengungkit-ngungkit dan bikin gedeg para fan Leslar. Artinya, Bilar dalam hal ini sudah bersikap bijaksana dan gentle banget, mengambil keputusan yang tepat di saat yang lain heboh atas perilaku Lutfi Anggisal yang dianggap keterlaluan dan hanya mau pansos belaka. Lalu kira-kira bagaimana guys menurut kalian terkait hal ini? Terkait skakmat yang dilakukan oleh Rizky Bilar pada Lutfi Anggisal. Jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.